Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Mahathir Muhyiddin dan Hadi guna sentimen agama dan kaum pancing undi. Dua bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang didakwa kembali menggunakan sentimen kaum dan agama untuk menarik sokongan pengundi. Bagaimanapun, Setiausaha UMNO Johor, Dato' Abdul Halim Sulaiman berkata, langkah mereka itu dilihat bersifat hipokrit kerana sebelum ini mereka sendiri yang mengkhianati orang Melayu. Menurut beliau, pengkhianatan dilakukan Dr. Mahathir, Muhyiddin dan Abdul Hadi adalah ketika masing-masing berada di tampuk kuasa setelah dipilih rakyat. Mahathir, Muhyiddin dan Abdul Hadi kembali meratib isu Melayu dan Islam apabila mereka sudah habis modal untuk terus yakinkan orang Melayu supaya mengundi Perikatan Nasional walaupun mereka sendiri mengkhianati orang Melayu secara terancang sepanjang tempoh berkuasa. Saya pasti rakyat sudah nampak dengan jelas kemunafikan Perikatan Nasional yang kononnya mereka lah yang paling bersih, paling suci dan paling mulia. Pengundi di enam negeri itu akan hukum sikap hipokrit PN pada PRN nanti. Kita tunggu dan lihat sahaja nanti, katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini. Tambah Abdul Halim, tindakan dibuat mereka itu membuktikan bahawa kepimpinan PN sudah kehabisan modal untuk serang UMNO mahupun Pakatan Harapan kerana isu rasuah dan penyelewengan sudah tidak relevan. Lagipun, kalau PN nak jaja cerita dan tuduhan pasal rasuah, penyelewengan, penyamun atau perompak, semua itu akan backfire kepada mereka seperti meludah ke hak ke langit akan tertempik semula kat muka pemimpin PN sendiri. Rakyat sudah sedar betapa kotor, jijik dan busuknya PN di sebalik manifesto bersih dan stabil yang mereka laungkan pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Bersihnya PN sampai mereka sapu bersih duit rakyat dan betapa stabilnya kewangan mereka dan selepas PRU15 dengan hasil rompakan tersuci yang mereka buat. Jadi, suka ataupun tidak, PN akan terus menjadikan keberadaan UMNO bersama DAP dalam kerajaan perpaduan sebagai modal kempen mereka untuk PRN kali ini bagi meraih undi orang Melayu, ujarnya. Beliau yang juga merupakan ketua UMNO bahagian Tebrau turut memberitahu PN akan terus menggunakan elemen Islam, Melayu dan Raja sebagai bahan kempen dengan cara menakutkan orang Melayu. DAP akan jadi punching bag bagi PN untuk terus menggasak kerjasama BN dan PH pada PRN nanti. Mereka labelkan UMNO parti yang khianati orang Islam dan Melayu. Melayu akan terancam bila UMNO dan DAP terus bersama dalam kerajaan. Islam akan tergugat sebab UMNO sudah bersekongkol dengan DAP. Kedudukan Raja-Raja Melayu akan tercemar kerana UMNO akan tunduk kepada DAP yang mahu menukar negara menjadi Malaysia-Malaysia. Itulah antara fitnah biasa yang dimainkan oleh puak-puak PN selama ini dan ia pastinya akan diteruskan lagi dalam siri kempen atau ceramah mereka terutamanya di kawasan majoriti Melayu, jelasnya.